Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Pripun kabare? Alhamdulillah mugi-mugi saya teman-teman. Nah, di video kali ini kelihatannya saya mau memanen pakis lagi ya. Soalnya tumbuhan ini kalau sering dipanen itu cepat tumbuh tunas baru. Jadi kalau tidak diambil itu eman-eman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi tumbuhan ini tuh kalau sering dipanen malah cepat berkembang biaknya itu cepat. Jadi daripada badir, kalau sudah seperti ini kan nggak bisa dimakan, ketuaan. Jadi mau saya ambil, mau saya bikin kemungkinan pakis, teri, ada tahu sama terasi. Jadi monggo ikuti keseruan video saya kali ini. Jadi saya mau memanen ini dulu, nanti siap untuk dimasak nanti malam. Abaikan kukul saya yang ada di hidung ya. Oke, siap, monggo. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Itu dari sana tumbuhannya itu subur. Jadi saya itu ya di Hong Kong selama hampir 5 tahun. Ya soboni ya turut ini ki ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk ke kota mungkin kalau liburan juga ya sangat sederhana sekali, soalnya kan libur saya juga tidak hari Minggu, jadi jarang atau sulit untuk bertemu teman-teman ya. Nah, seperti inilah keadaan saya di Hong Kong, tapi ya tetap saya syukuri, soalnya ya niat saya, fokus saya itu di sini mencari uang untuk nanti modal buat ke Indonesia. Jadi tidak untuk foya-foya, tidak untuk royal, tidak untuk gaya-gayaan ya. Jadi mumpung saya ini masih dikasih kesempatan bisa mencari rezeki di Hong Kong ya, saya pergunakan secara maksimal, secara benar-benar gitu ya. Jadi ya maaf-maaf saja kalau mungkin vlog-vlog saya itu jarang menampilkan kemewahan, jarang menampilkan sesuatu yang menurut saya menarik ya. Saya mohon minta maaf sekali lagi ya. Ya vlog saya ini di channel saya ini ya, ya inilah saya dengan kesederhanaan saya, tidak dibuat-buat ya, ya apa adanya. Ya udah ya teman-teman, ini saya mau memanen pakis yang sudah bergerombol di depan saya ini. Nanti siap untuk dimasak. Nah teman-teman, ini ya, ini pakis yang saya cari tadi. Saya tambahkan dengan pare, soalnya pakisnya dapatnya cuma segini. Dan saya tambahkan dengan tahu sama teri. Untuk bumbunya saya sediakan cabai merah, cabai rawit ya, terasi, bawang merah, bawang putih. Jadi bahan yang ini nanti saya haluskan dulu. Terus bahan ini siap untuk dimasak. Oke, jadi menu saya kali ini cukup istimewa bagi saya, soalnya ada ini pakis ya, dan pas ada teri juga, ada tahu juga, jadi istimewa. Dan nanti saya tambahkan kecap. Jadi monggo ikuti keseruan saya dalam memasak kali ini. Kita masukkan parenya terlebih dahulu. Kita tumis sampai sedikit layu. Kemudian kita masukkan pakisnya. Kita aduk sampai layu juga. Nah,
jangan lupa kasih bumbu. Gula, garam, penyedap perasa. Tumis sampai layu. Dan yang terakhir kita masukkan tahu sama teri. Aduk-aduk. Tambahkan sedikit kecap. Seperti ini, kita tunggu sampai benar-benar matang maksimal. Nanti siap untuk kita santap. Oke? Nah, teman-teman, menu saya untuk malam ini, wah, gimana? Mantap. Ya, inilah tadi pakis yang saya cari di pinggir kali ya. Saya masak dengan pare, teri, dan tahu, ditemani dengan lauk kerupuk. Dan mohon maaf, abaikan samping saya ini baju yang habis saya angkat dari jemuran ya. Ini saya makan di posisi lagi di kamar. Jadi monggo, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak basa-basi, saya nikmati. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo makan. Ini ya, ini ada pakis. Ini tahu, ini pare, ini teri, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jadi menu saya itu sangat simple, sederhana. Apalagi kalau ada pakis gratis, tinggal metik di belakang rumah. Ah, istimewa. Teri. Ternyata tadi saya goreng dulu ya teman-teman. Ini dia yang bikin enak itu, inilah pakis.
bentuk parenya. Tidak saya alupi atau diremes-remes dengan garam ya. Ini ada mbak-mbaknya TKW, kalau masak pare dengan mas kasih garam biar enggak pahit. Tapi kalau menurut saya, pare di Hongkong itu tidak sepahit pare di Indonesia. Mantap. Bisa teman-teman, istimewa. Jadi untuk menu saya kali ini, kalau menurut saya sangat spesial. Soalnya ada sayur pakis. Sayur pakis ini juga tumbuh kalau pas di musim panas ya di Hongkong. Kalau musim dingin, tumbuhannya mati. Nanti kalau musim panas lagi, tumbuhannya muncul kembali. Tapi berhubung di tepi sungai, biasanya itu kalau sudah rimbun itu orang sini kan ada pekerjanya itu membersihkan yang pinggir-pinggir itu ya teman-teman, di rip atau dipakai mesin itu ya, dipotongi. Jadi sebelum mereka membabati si pakisnya, saya habiskan dulu. Ya udah ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Ya itulah tadi awal dari masakan saya tadi, mulai mencari terus memasak sampai makan sampai sekarang ini habis. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya, monggo bisa, alhamdulillah bisa subscribe, tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.